Oke bro, kita udah nyampe bro sini di Pantai Soge. Nah lumayan ini, ternyata nih pasirnya campur gabah. Pasirnya campur gabah. Nah, tapi keren sih, pasirnya pasir putih bro. Nah kita lihat nih, ini lumayan sepanjang ujung sana sampai ujung sana itu pasir putih semua. Perlu tenaga ekstra. Nah seperti ini nih kondisinya, mantap jiwa. Ini yang keren nih, pasirnya pasir putih bro. Oke kita jalan lagi, kita mau melihat ke sana, ke lautnya, laut lepas bro. Karena karang-karang, jadi semacam nih, semacam teluk, jadi menjorok ke sini ya. Apanya itu nggak terlalu besar ombaknya, walaupun cenderung besar juga sih, tapi kan kalau ada teluknya nih lumayan di reda sedikit lah, semacam itu. Keren, luar biasa Pantai Soge, mantap jiwa. Gak rugi bro tadi kesini muter-muter. Nah. Apa? Ya. Aku mau tinggal dong. Sedikit. Kesel aku. Nah. Kesel Mayu. Oke, mantap jiwa bro. Keren. Bentuknya watunya kayak kapal. Luar biasa. Jalan-jalan masih bersama Benistan Magetan Boys ya. Luar biasa, keren bro. Mantap jiwa. Nah ini situasi sekeliling kita, lumayan angin. Nah ada masjidnya, ada soto gerabah sana. Nanti kita makan soto gerabahnya bro. Keren, mantap jiwa, luar biasa. Keren bro, mantap jiwa. Tidak apa sia-sia kita tadi melintas ini, sampai rem-remnya kita ceplos tadi ya. Oke bro, jadi semacam ini dulu kondisinya di Pantai Soge, Pacitan. Keren. Bersih, pantainya bersih. Tidak ada sampah. Bersih sekali. Tidak ada sampah. Dan ombaknya, cuma paling kita tidak bisa main air karena ini terlalu landai dan ngeri. Ombaknya gede. Oh, keren. Lihat. Luar biasa. Airnya sampai sini kalau pasang. Nah ini kita lihat nih pasirnya nih dari deket nih bro. Nah pasirnya putih bro. Putih pasirnya, pasir putih, tidak ada lumpur apa-apa. Biasanya kan kalau pasir cenderung hitam dia lumpur, berlumpur. Keren, mantap jiwa, melegenda. Monggo ke sini ke Pacitan bro. Nah, tadi kita menempuh kendaraan pakai sepeda motor kurang lebih waktunya berapa jam ya? 4 jam. 3 jam lah, 3 jam setengah dari Magetan ke sini. Tapi jalurnya jalur Mbah Google, jadi jalur-jalur yang lumayan ekstrim ya, karena kita tadi naik gunung. Ada perjalanan kita dari menu perjalanannya. Nah sekarang kita mau explore nih pantainya nih. Yuk kita explore yuk. Kita jalan. Ini tinggal ya. Sepatu. Ini konon. Ini tak telai konon. Ganggu cuci kaki biye. Konon. Cuci kaki biye. Yura iso. Iso lah. Pak ayo kan konon. Dango. Ben. Dango. Nggak telas kepes sih.
Oke bro, nah semacam ini ya situasinya, keren, luar biasa, mantap jiwa, bersih ya, luar biasa bersih, keren. Salut untuk teman-teman yang ada di Pantai Soge ini untuk menjaga kelestarian alam, menjaga kebersihannya, bersih, mantap. Jadi yang wah hobi apa itu namanya, hobi surfing, nah surfing tuh keren, kayak ombaknya pas sih, gede, lumayan gede lah, kita lihat tuh. No, sesem, keren kayaknya kalau ski, apa? Bukan ski, apa nanti tadi? Surfing, surfing. Kita lihat lagi ombaknya yang gede. Di situ biasanya dia. Nah, mulai mengangkat, angkat. Nah, ser, itu. Nah itu, ses, mantap jiwa. Jadi ini adalah Pantai Soge, sekali lagi Pantai Soge yang ada di Kabupaten Pacitan, keren, luar biasa, salut kebersihannya. Tuh, sampai lihat sendiri, bersih, jadi tidak ada sampah sama sekali. Nah, tidak ada sampah sama sekali. Oke, dan untuk teman-teman yang di Magetan, monggo ke Pantai Soge, untuk pakai motor boleh, dan dengan paket yang ekonomi, motor tadi kita habis 10.000 kayaknya ya, 10.000 itu aja belum ngisi, sampai sekarang baru setengah. Tapi motornya kita motor matic, motor CC kecil, mungkin motor CC besar beda lagi. Yang jelas keren, luar biasa, di luar ekspektasi sini. Udah bukan di luar ekspektasi, melebihi ekspektasi ya. Ternyata Pantai Soge itu keren, luar biasa, indah. Pasirnya ini ya, pasir putih. Nah kita lihat nih ombaknya. Mansanya sini keren. Nah, terus di sana tebing-tebingnya menghijau, hutan cemaranya ada, keren, luar biasa. Komplit di sini. Tuh, mantap jiwa. Ombaknya juga ombaknya yang besar. Kalau ya sebagai perbandingan toh, dibanding misalnya kita ke Parangtritis atau toh, lebih keren ini kalau saya, lebih keren. Karena apa, ini pasirnya putih. Kalau Parangtritis pasirnya pasir hitam itu. Nah, ini pasir putih. Terus plus lagi di sini ada semacam hutan ya, hutan pantai ya, cemara di situ. Itu keren, membuat dingin sejuk. Terus apa lagi yang membuat keren? Tidak hiruk pikuk di sini, masih alami asri. Pantai Soge memang keren, luar biasa, hebat. Saya pernah ke Kuta, ke Jimbaran itu. Kerennya dibanding sini jauh keren sini tentunya. Aku bukan promosi ya, Bu. Tapi memang kenyataan ya, di sini keren luar biasa. Di Jimbaran di Bali tuh ya enggak ada apa-apanya, cuma pengemasannya yang sana keren. Kalau di sini, waduh. Mudah-mudahan tetap seperti ini ya. Jadi kita bisa menikmati luasa, tidak dipetak-petakan oleh hotel atau apapun itu. Kalau di Bali mungkin ya kita masuk aja susah karena harus lewat hotel atau segala macam. Mantap jiwa, keren, atau rumah makan semacam itu. Ini masih bebas, masih banyak yang kita bisa mengeksplor ya, dari ujung sampai ujung. Ujung sana sampai ujung sana. Ujung sana sampai ujung sana. Keren, luar biasa. Mantap jiwa, Bro. Semangat. Nah, luar biasa. Kita mengeksplor di Pantai Soge-nya ini. Oke, kita aja bro. Jangan lupa like, subscribe, di share-share. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cet, 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 cet. Nah, tadi zoom-nya, gak apa-apa. Cet, cet, cet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cet, cet, cet.